seputar semifinal dan memperbutkan total hadiah 25 juta rupiah untuk juara satu plus paket liburan ke Pulau Tiga Kiri, untuk juara kedua 15 juta plus voucher belanja di Bumdes Midang, dan untuk juara ketiga 10 juta rupiah dan uang santunan hanya 10 juta untuk juara tiga. Dan bagi yang sudah gugur, selamat mendengarkan total hadiah yang sudah saya sebutkan. Ya, dokter dulu, masa lalu entah gugur, dokter ini ikut campur masak. Banyak pada gugur, dokter kedua hari, dokter dulu. Mungkin juga penyiaran. Jalur dari depan kiri dan sebuah umpan, dokter coba dilakukan oleh Anwar. Apa yang terjadi kali ini? Lemparan ke dalam nampaknya Opik masih siap siaga tetap menjaga fokusnya untuk menahan setiap serangan yang dibangun oleh anak-anak PSP meskipun sesekali melakukan kesalahan. Namun dengan sigap Victor Manik. Kembali kali ini peluang Musani, Iqbal Suwadi lagi-lagi gagal. Coba memberikan arahan kali ini. Parhan, Alif, masih Alif, Henry yang dituju. Ada Opik, kembali gagal sepak. Alif tampan dengan kulit sawi matang. Buang saja bola, mengamankan daerah pertahanannya dari gempuran yang terus dilakukan anak-anak Putra setelah mendapatkan asupan energi dengan diberikan beban kembali oleh sang owner yang membuat stamina dari anak-anak Putra kembali pulih dan terus memberikan ancaman atau tekanan ke lini pertahanan yang digalang oleh Iqbal dan kawan-kawan. Parah, besar kali ini berduel dia dengan Izul. Izul ke belakang, sapuan yang masih gagal dilakukan tadi oleh barisan pertahanan Opik. Ada Henry kembali, masih Henry kali ini. Henry sana, ke tengah, Farhan, Farhan, Alif. Lagi-lagi gagal nampaknya Alif tadi melepaskan sebuah tendangan. Mari kami ingatkan tentang sore Putra Blencong yang diperkuat oleh Ricky Kambraya akan berhadapan dengan Limpang Tiga. Ya, jadi tunggu konsentrasi Agung Garis serta gugur di lawan Damaros. Dengan kalau Victor Madi mencoba merubah alur serangan, Juniarti kali ini kontrol gol yang masih liar dari Juniarti. Hasilkan lemparan ke dalam, Opik kali ini ke depan, Alif, Malik Alifski, masih Alif. Coba kali ini dua pemain ingin dilewati, namun ketenangan dari Iqbal Suwaji menghalau bola tadi. Hampir-hampir saja mengenai reporter kita Bangun. Bagi Anda yang ingin melihat cuplikan pertandingan Anda bagi klub-klub yang sudah gugur ataupun lolos, yang ingin menyaksikan tayangan ulang pertandingannya, silahkan hubungi atau masuki channel kanal YouTube dari Bangun yang memiliki 2 miliar subscribers. Dan ini kembali Tegar Dwi Putra, coba kontrol bola, kembali memutar badan, namun masih jauh nampaknya upaya yang dilakukan tadi oleh Tegar Dwi Putra. Masih begitu kesulitan nampaknya PSM bangun serangan dengan tidak ada ujung tombak. Semua pemain PSM berprofesi sebagai gelandang, tidak ada striker satupun yang ditolak oleh sang manajer yaitu Indra Jo. Indra Sapri masih mati tepat kali ini. Alif duel dia, sebuah heading masih liar nampaknya dilakukan oleh Alif tadi. Hasilkan lemparan, masih terlihat persalaman kedua pemain yang membela PSPS Gunung Sari dan harus mengukur mimpinya bermain di putaran final. Sari kembali. Apa yang terjadi kali ini? Kita buat merupakan sebuah ancaman nampak terjatuh tadi pemain yang baru dimasukkan. Oh, dua tiga pemain dari PJ Trans berdiri dalam posisi
ditarik keluar, masuk Bali nomor punggung 21. Lemparan ke dalam, coba merombak pemain tadi ini, Indra Jus, Sani ke depan, sebuah hadangan bola, serangan Bali tadi ini, ada Dayan, lagi-lagi Musang King, runtuh ada Kakak Pogba di sana, cukup tenang penampilan dari Kakak Pogba, playoff kali ini, umpan 1-2, coba Musani, kirimkan sebuah umpan, lebih dekat di pelukan, penjaga gawang roboh, itu Jaror, langsung berikan umpan, setelah bola pertama kali ini, Bayin, masih Bayin, kerja sama dia dengan Adit, Adit mencoba tepat, cukup baik kali ini, dekat Dwi Putra! Bangun tadi oleh Tegak dan Henry masih berada tipis di atas jarak gawang yang dikawal oleh Victor Hadi. Langsung saja ke depan, Bayin kembali coba menghalau bola ke depan. Dikejar oleh Tegak kali ini, Tegak Dwi Putra, kirimkan sebuah umpan, Bekir Maksud. Lagi-lagi
semua umpan coba lepaskan. Hai, keluar Victor mati tadi. Ketenangan yang dimiliki oleh kakak Bebang main tambah dengan kulit sawo matang yang dimiliki oleh PSM Midang. Kirimkan umpan kembali kepada Suhaji. Lampukan bola jauh ke depan, masih di daerah pertahanan sendiri kali ini. Namun membentur tadi kaki dari penyerang Putra sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Gorengan waktu diri kutimpa kartu bermain. Tapi beruntung yang main adalah Putra. Apa ataupun tidak ada kartu buang jaminannya tetap tidak akan kembali. Lagi-lagi sebuah tendangan keras coba dilepaskan tadi. Kalau seandainya bisa memilih, saya tidak akan menginginkan Petras untuk gugur di Open Turnamen ini karena Petras merupakan donatur terbesar selama ini bagi terselenggaranya berdikarkan sebuah pelanggaran. Nah, pada tadi setelah teringin kesakitan di kami 07, semoga saja tidak terjadi apa-apa setelah insiden yang tidak disengaja tadi. Wajar saja para pemain masih menanyakan apa yang terjadi dan keputusan sudah diambil, tentu saja tidak akan mengganggu lagi apa yang sudah ditunjuk oleh wasit karena terlihat jelas tadi pelanggaran apabila protes Anda belum jelas dan masih keberatan, silakan kumpulkan berkas-berkas Anda dan akan kami sidangkan di MK untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan menindaklanjuti insiden yang terjadi. Sayang di mana? Jadi ini kemana? Pergantian pemain. Muslim. Tarik keluar nomor 88. Gantikan Iwan nomor 78 gitu doang. Sudah dimainkan oleh pihak PB Trust untuk menambah daya gempur. Babak yang kedua, lagi-lagi Ocan kali ini. Masih Ocan gagal kontrol bola. Hari lagi, adanya kita bisa berandai-andai. PB Trust saya tidak ingin menggugurkan karena setiap bermain ada ataupun tidak ada kartu, buang jaminannya tidak akan kembali. Kita kembali ke tengah lapangan, kali ini mencoba melakukan tekanan, Ali mencoba melebar, tegar Rui Putra, masih tegar, berputar, kerjasama dengan Henry, 4-1-2, gagal, hijau, aduannya masih gagal, tegar kembali kali ini menguasai bola, masih tegar, melihat Rui sendiri nampaknya tegar, hilang momentum nampaknya tegar tadi. Tiga bola disambung saja keluar, masukkan tendangan penjuru kembali kali ini. Apa yang terjadi? Terlihat salah satu pemain dari PJ Trust mulai mengalami kram atau kesemutan tentu. Kram, nunuh menindawang darah. Siti Mesaro, saya untuk itu nih. Tendangan gawang. Atau tendangan penjuru tadi, obat bertokol, cadangan jun, apa sungguh tokol, dia hilang itu apa nih? Pak Usle, tajamnya karang, jauhnya laut merah, mundur, dia hilang itu apa? Hitam, nggak merah, kan, tajamnya karang. Mama, betul-betul, berarti ini, bantan. Itu lapun, malah raga. Tendangan penjuru kali ini setelah sedikit insiden kram kaki dari pemain PJ Trust tadi. Tendangan sudah dilakukan.
memainkan bola di daerah pertahanan sendiri menimang-nimang si kulit bundar. Akankah pertandingan ini berakhir dengan tendangan adu penalti? Namun waktu masih begitu banyak dan segala sesuatu bisa saja terjadi sebelum peluit panjang dibunyikan. Tendangan sudah dilakukan. Bayin kali ini menduel dia dengan lagi-lagi Musa Adi coba membuang bola, coba bertanggung jawab kepada informasi wasit. DJ telah masuk nomor 11, keluar, masuk. Jawa, jangka sembuh Lekono, dan jambu. Ini lanjutan. Jangka, pemain berpuluhan dari PJ Telah sudah mulai dimainkan untuk merusak strategi tentunya. Buah tendangan keras coba dilepaskan oleh Bayu tadi. Bayu. Jadi ya, terus. Ada lagi bagi officer atau bantu pemitras untuk mundur dulu sedikit. Mundur-mundur officer yang dilakukan untuk Pak Officer dan pemitras mundur sedikit. Tadi ini serangan coba diambil alih oleh pemitras. Oh, mencoba membuang bola. Aduh, masih terjadi perebutan di daerah tengah. Jaka Semang ke belakang tadi ini pemain yang memiliki ilmu kandungan. Yaitu Jaka Semu sudah mulai dimainkan sebuah umpan terobosan mendekati pelukan menjaga gawang Madi. Bagi ngekoh-ngekoh nampaknya tadi mampu mengamankan bola, mampu berdiri kembali nampaknya Hendri. Setelah insiden kecil yang terjadi tadi, Madi ke depan kirimkan umpan. Dayat coba membuang bola kali ini. Bah. Bisik. Untuk besok sore Putra Blencong yang diperkuat oleh Ricky Kambuaya akan berhadapan dengan Simpang Tiga untuk merebutkan Jaka Sembuh kali gagal segar berduel dengan Ojan. Play-on nampaknya Ojan kembali tertawa pemain murah senyum dan memiliki oleh PJ Trust. Simpang Suhaji kembali mencoba membuang bola. Kali ini masih opik kakak Pogba tanpa pikir panjang. Hasil pemotong rumput yang dimiliki oleh PSM Midang yaitu kakak Pogba sapu bersih bola dari lemparan ke dalam. Kembali kali ini serangan coba dilakukan Ojan berusaha mengejar bola. Kembali bola terlalu keras nampaknya belum mampu dimanfaatkan dengan baik. Lalu. Saror ke depan kirimkan umpan. Lagi-lagi Ope. Bomba. Masih kata Bomba. Coba kontrol bola. Butuh baik pengamatan dari kata Bomba. Lemparan ke dalam kali ini. Kata Bomba ke depan kirimkan umpan. Hendri yang dituju. Liar datanya bola. Alir. Dayang Pani kali mencoba membantu serangan. Berduel dia dengan Jaka Semu. Jaka Semu. Alir. Buang saja bola. Coba dikontrol kali ini oleh Tegar. Namun terlalu liar sebuah umpan yang coba dilepaskan oleh Alir tadi. Masih belum menemukan ritme permainan nampaknya anak-anak SM. Dan sampai sejauh ini lolos hanya karena keberuntungan. Karena mengingat tidak ada kerjasama yang begitu apik. Ojan lepasnya semua umpan. 1, 2, 3 umpan bermain dari Petras berdiri dalam posisi offside. Balik kali umpan Suwadi Zani sudah alih tegar masih tegar. Umpan-umpan yang selalu menabung tinggi ke atas. Lagi-lagi Ojan Sudi Gatos alias Iwan lepas dan berbahaya kali ini. Namun bola keluar
kita. Serangan-serangan mereka masih belum terlihat begitu jelas. Coba Farhan kali ini coba menunggu tegar, sudah membuka ruang. Tegar kali ini coba Musani pulang bola kembali. Jangan dia berbeda sekali kata Allah dan jangan tadi. Kali ini balik kerjasama saya. Coba kembali jangka Iqbal Suhadi kerjasama dengan tegar. Ada balik maksud kami masih balik. Gagal lagi, haruskah memainkan kata Cipri yang masih berada di bangku cadangan. Mari kembali mencoba berjuang bola. Semakin seru jalannya pertandingan di babak pertama, di mana kedua tim sama-sama menjaga keperamanan gawangnya meskipun peluang demi peluang terus diciptakan oleh kedua tim. Namun penyelesaian akhir yang masih menjadi kendala tentunya sehingga skor masih tetap 0-0. Kembali kali ini ada Henry Nuzani berduel dia dengan tegar, buang saja bola Nuzani, lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam. Farhan tegar, Farhan kembali. Ada Alif kali ini, coba lepaskan tendangan. Masih jauh dari sasaran nampaknya. Tembakan yang dilepaskan tadi. Tendangan gawang. Tendangan sudah dilakukan. Informasi wasit. PSM Minang. Kakak Pogba main kantor dengan kulit sawo matang ditarik keluar masuk Primo. Segera nampaknya kakak Pogba tadi setelah sepatu yang digunakan terlalu kecil membuat selesehannya ngempok. Sebuah tendangan coba dilepaskan, namun lebih kali berulang terjaga gawang. Taruh tadi. Apabila skor imbang, maka akan terjadi pemotongan waktu. Kita tunggu kali ini tegang, akankah? Dengan ini harus dilanjutkan dengan tendangan adu penalti untuk menunjukkan di mana yang berhak lolos ke putaran semifinal untuk memperebutkan total hadiah sebesar 25 juta rupiah untuk juara satu plus paket hiburan 3 gigi 15 juta untuk juara kedua plus konser melayang di Bungkel Kota Liang. Sementara untuk juara tiga uang santunan sebesar 10 juta rupiah. Kembali kali ini Alif coba ke belakang Bimo lupa-lupan Farhan Alif lupan atau Bimo kali Bimo kuning belum bisa memainkan permainan terbaiknya. Iqbal Suhadi kerja sama dengan Henry. Farhan kembali terlalu terburu-buru dalam mengatur skema.
menyerang ke kedua pemain. Sementara waktu masih terus berjalan. Itu baik dari sana dalam mereka sebuah umpan. Edi kembali coba dilakukan. Iqbal Suhadi buang bola ke depan. Oji kali ini masih Oji. Ada gaya kembali. Masih Ojan. Ojan Iqbal berada dalam tekanan. Edi kali ini atas tekanan. Lagi-lagi gagal. Berhasil Bimo kontrol bola dengan tangan tampaknya tadi Bimo tendangan bebas kali ini kembali. Informasi wasit SM Dayak nomor 12 ditarik keluar masuk Wahyu nomor 19. Coba kembali tangan bebas kali ini Zani 07 coba lepaskan ke tendangan masih lengket tentunya di penjaga gawang Bahar langsung ke depan memberikan sebuah umpan Henry Sangar masih coba kontrol bola dibuang kembali oleh Opik tanpa pikir panjang nampaknya Opik tadi hasil menghalau bola sekarang ke dalam tegar kali ini lagi-lagi Opik buang bola masih di posisi yang sama nampaknya Opik. Bimo kali ini masih gagal. Muzani mencoba berduet dengan Bimo. Muzani mengundang perebutan bola kembali. Alif kerjasama dengan baik. Sangat betul. Gaya pusat nampaknya dilakukan play on tadi. Kembali kali ini baik. Coba mengejar bola masih baik. Lolos kali ini baik. Kirimkan sebuah umpan. Ada Bimo. Tadi gagal melakukan sebuah satuan. Haruskah akan terjadi tendangan penalti untuk menentukan di mana yang berhak lolos ke putaran selanjutnya? Sementara wasit masih menggulung benang layangan sembari menggulung lipri yang ada di mulutnya. Sabar wasit sabar. Sembari benang layangan. Ya, kita lanjut kembali ke pertandingan setelah wasit tadi coba mengamankan sebuah benang layangan. Seperti apa yang saya katakan tadi untuk penentuan dan bagi para penonton jangan ada yang masuk ke dalam lapangan. Sekali lagi penonton harap berdiam di tempat Anda dan 9 pemain inti tidak boleh keluar. Silakan air minum dibawa ke dalam. Hanya pemain inti saja yang berhak berada di dalam. Air minum masuk ke dalam, adik-adik diam di tempat. Mari kita sama-sama masuk penyeberang dengan sungguh sisi Wahid Sinur. Dalam. Silakan panitia mengamankan jalannya tendangan penalti. Hanya satu penendang saja.